Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herbal TV. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang 8 penyebab kulit kering. Namun sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami berikutnya. Kulit kering adalah kondisi umum pada kulit yang terjadi akibat kekurangan cairan pada lapisan paling luar pada kulit. Bagian tubuh yang terbuka seperti lengan, tangan, dan kaki adalah area yang paling rentan mengalami gangguan ini. Kulit kering sering ditandai dengan beberapa gejala, seperti permukaan kulit yang terasa dan terlihat kasar. Selain itu, pemilik kulit kering akan mendapati kulitnya terasa kencang atau kaku saat mandi, setelah mandi, atau saat berenang. Kemerahan dan rasa gatal juga bisa muncul. Lalu apa saja sih penyebab kulit menjadi kering? 1. Iritasi. Penyebab iritasi sangat beragam, mulai dari sabun hingga parfum. Iritasi yang terjadi di kulit bisa juga disebabkan oleh kain atau bahkan pakaian, serta bahan yang digunakan untuk mencuci baju seperti deterjen atau pelembut kain. 2. Menggosok kulit. Salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kulit, namun bisa menyebabkan kulit kering adalah menggosok kulit. Apalagi jika kebiasaan ini dilakukan dengan alat gosok seperti spons, gesekan yang terjadi antara alat gosok dan kulit inilah yang berpotensi merusak lapisan kelembaban di permukaan kulit sehingga menyebabkan kekeringan pada kulit. 3. Bertambahnya usia. Makin bertambah usia, makin tipis dan makin kering kondisi kulit seseorang. Perubahan ini wajar terjadi mengingat makin tua seseorang, makin berkurang hormon yang diproduksi oleh tubuh. Penurunan hormon itu meliputi hormon-hormon yang berhubungan dengan kesehatan kulit. 4. Menggosok badan dengan handuk setelah mandi. Mandi dapat membantu melembabkan kulit. Namun, jika seseorang langsung menggosok badan dengan handuk sampai kering segera sesudah mandi, kelembaban tersebut dapat hilang dan menyebabkan kulit menjadi kering. 5. Pemakaian sabun yang salah. Memakai sabun yang tidak diperuntukkan untuk kulit saat mandi akan membahayakan. Hal tersebut akan membuat pelembab alami pada kulit terkikis sehingga membuat kulit kering. Sabun dengan formulasi kuat seperti antiseptik juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kulit kering. 6. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap tingkat kelembaban udara. Kelembaban udara yang terlalu rendah akan menyebabkan kekeringan kulit. Makin rendah kelembaban udara, biasanya terjadi jika suhu dingin, maka kulit makin terasa kering. 7. Mandi uap. Mandi uap panas mampu memberikan kenikmatan lebih bagi seseorang saat mandi. Namun hal tersebut bisa menyebabkan kulit kering, karena temperatur yang panas membuat minyak alami kulit menjadi cepat kering. 8. Kondisi kesehatan tertentu. Jika kondisi kulit seseorang bersisik dan kemerahan, bisa jadi dia mengalami penyakit kulit tertentu, misalnya dermatitis atopik atau psoriasis. Kulit bersisik dan kemerahan juga mungkin disebabkan oleh kondisi medis berupa diabetes atau bahkan kurang aktifnya kelenjar tiroid. Nah, itulah 8 penyebab kulit kering yang umum terjadi. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.